Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Pemirsa JEKTV yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam senantiasa selalu kita wasalkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pemirsa kita yang masih hidup ini mudah-mudahan kelak nanti akan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Allahumma amin. Pemirsa JEKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang ingin saya sampaikan adalah salasatun nahfizul a'mal. Ada tiga perkara yang bisa merusak amal ibadah kita. Salah satunya adalah al-istighalu bi'uyuqil khalqi, yaitu seorang memiliki sifat yang sangat buruk, suka membuka aib saudaranya sendiri, suka membuka keburukan saudaranya sendiri, sesama muslim. Kadang-kadang orang tidak tahu dengan keburukan temannya sendiri atau sahabatnya sendiri, gara-gara dia ceritakan, dia bongkar keburukan, kejelekan temannya sendiri, saudaranya sendiri. Inilah yang bisa merusak amal kita. Maka Allah pun sering mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kita membongkar, membuka aib saudara kita. Walaupun kita melihat dengan mata kepala kita sendiri keburukan mereka, jangan kita buka aib mereka. Maka dalam nasihat Rasulullah kepada kita, barang siapa yang menjaga, menutup aib saudaranya sesama muslim, maka Allah pun nanti akan menjaga keburukan aibnya sendiri, baik itu dunia, baik itu di akhirat. Kemudian yang kedua, amal perbuatan yang bisa mengurangi ibadah kita kepada Allah adalah al-haya'u, tidak memiliki sifat malu. Banyak di antara kita sekarang ini sifat malunya sangat kurang, bahkan ada yang tiada lagi. Contoh, pertama dia tidak malu terhadap Allah ketika ada panggilan Allah, terutama pada waktu sholat. Orang azan tetapi panggilan azan dia abaikan. Dia asyik ngobrol, dia asyik ngotar. Panggilan Allah dianggapnya sepele. Bahkan ada panggilan Allah itu ditinggalkan oleh mereka. Mereka tidak memiliki rasa malu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Bahkan larangan Allah mereka kerjakan. Mereka tidak malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa JEKTV yang dirahmati Allah, bagi kaum Adam, kaum laki-laki, seorang suami, mari tanamkan sifat malu terhadap diri kita, keluarga kita terutama. Kadang-kadang ada seorang suami membiarkan istrinya keluar rumah, membiarkan anak gadisnya, anak perempuannya keluar rumah, berpakaian seksi, berpakaian ketat, sehingga lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan. Kalau bahasa jaminyo, tak tengok. Apakah seorang suami tidak malu ketika istrinya, anak gadis, anak perempuannya membuka auratnya, berpakaian seksi, menampakkan lekuk-lekuk tubuh? Mana kita sebagai seorang suami sifat malu kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita orang-orang beriman, al-haya'u minal iman,
Malu itu adalah setengah dari iman, sebagian dari iman. Tanamkan sifat malu kepada kita. Apabila pada diri kita tidak memiliki sifat malu, maka amal ibadah kita akan rusak. Contoh sekarang, pemirsa Jek TV, ada tradisi olahraga sepeda. Kita lihat di jalan-jalan, ada seorang muslim, baikpun muslimah, bersepeda tetapi pakainya ketat. Selagi orang melihat, selagi dia lewat bersepeda, orang melihatnya pakai ketatnya, maka ngalilah dosanya setiap saat, setiap waktu, selagi dia ada di atas sepeda tersebut. Ada seorang laki-laki, kita sudah tahu aurat kita, batasnya lutut dan pusat. Kadang dia naik sepeda, celana singkat, pendek, di atas lutut, ketat. Dilihat oleh perempuan, sama dosanya kita. Nampakkan aurat kita. Apakah kita tidak malu dengan akhlak kita seperti ini? Silakan bersepeda, dayung sepeda, tetapi berpakaian sopan santun, sehingga tidak menimbulkan nafsu syahwat bagi kaum Adam, kaum Hawa. Pemirsa Jek TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga adalah yang merusak amal kita adalah imamun zalimun yantahi, seorang pemimpin yang selalu berbuat zalim. Setiap saat, setiap waktu dia sering menipu, memeloloi. Bahasa orang Jambi itu nyombong yoha. Ada orang yang berhak menerimanya, tetapi orang yang berhak itu tidak dapat haknya. Ada orang yang tidak berhak menerimanya, tetapi mereka yang mendapat hak itu. Hati-hati pemimpin yang zalim, jangan pernah menipu, menganiaya, membohongi rakyat kita. Amal ibadah kita bisa rusak atas perbuatan tersebut. Ingat, ala laknatullahi al-zalimin. Ingat kepada pemimpin yang selalu zalim terhadap rakyatnya, Allah akan menimpa laknat kepada orang-orang pemimpin-pemimpin yang selalu berbuat zalim, selalu menganiaya kaumnya. Pemirsa Jek TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita terhindar daripada perbuatan tersebut yang bisa merusak amal kita. Amin. Allahumma amin. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana, man ana.